Aparatur Sipil Negara atau ASN Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 10 April 2024. Sholat Id yang dihadiri Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, beserta istri, Penjabat Gubernur DKI, Mirdianti, turut diikuti Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Pajar Kurniawan, Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Erik Fahlevi Zakaria Lumbun, Aspem Kesra Kabupaten Kepulauan Seribu Alawi, dan ASN di lingkungan Pemprov DKI. Salat Idul Fitri yang digelar di halaman Balai Kota dimulai pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat, terbuka bagi masyarakat umum. Dalam salat Idul Fitri tersebut, bertindak selaku imam adalah Ustadz Haji Heri Kuswanto dan khatib yakni Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh, MA. Seusai sholat, Sekda Joko menyampaikan ucapan syukur karena seluruh umat Islam dapat menyambut hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Di tengah lantunan takbir, tahlil, dan tahmid yang semarak, dikumandangkan umat Islam dari segala penjuru dunia. Bersama kita mengungkap rasa syukur menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah.